Assalamualaikum, hai, salam sejahtera, anda bersama saya Nisa K untuk Mingguan Amaz. Seperti biasa, kami akan bawakan anda berita dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini kita mulakan dengan berita pelancaran beberapa peranti baru daripada Apple, antaranya iPhone 8 dan 8 Plus yang kini dijana dengan chip Apple A11 Bionic, pengecasan tanpa wayar dan membawakan rekaan berasaskan kaca. Antara peranti yang menarik perhatian ramai ialah iPhone X yang menawarkan rekaan skrin bezel nipis, fungsi Face ID, Animoji dan sokongan dual kamera dengan dual OIS. Bersama-sama dengan pelancaran peranti ini, Apple juga turut memperlihatkan AirPower, iaitu pad pengecas tanpa wayar multi peranti yang mana hanya akan hadir sekitar tahun hadapan. Apple juga turut memperkenalkan Apple Watch Series 3 yang kini menawarkan pilihan dengan sokongan LTE selain hadir dengan altimeter dan chip pemprosesan yang lebih pantas. Selain itu, Apple TV 4K turut diperkenalkan dengan kehadiran fungsi baru seperti sokongan 4K HDR, Dolby Vision di samping dijana dengan chip Apple A10X seumpama chip pada iPad Pro. Xiaomi juga melancarkan beberapa peranti baru daripada mereka, antaranya Xiaomi Mi Mix 2 dengan penawaran saiz yang lebih praktikal, chip Snapdragon 835 bersama sensor Sony IMX386 untuk keupayaan kamera yang lebih baik. Mereka juga memperkenalkan Mi Note 3 dengan penawaran seumpama Xiaomi Mi 6 tetapi hadir dengan skrin lebih besar selain didatangkan sokongan pengimbas wajah. Selain telefon, Xiaomi telah menawarkan Mi Notebook Pro 15.6 inci dengan fokus kepada penggunaan yang lebih berkuasa seumpama MacBook Pro tetapi dengan harga yang lebih berpatutan. Beberapa peranti lain turut telah mula dijual pada minggu ini di Malaysia, antaranya Sony Xperia XZ1 iaitu flagship terkini Sony dengan chip Snapdragon 835 dan Android 8.0 Oreo pada harga jualan RM2,999. Sony juga bakal menawarkan Xperia XA1 dengan chip MediaTek Helio P20 pada harga RM1,499, namun peranti ini hanya akan dijual pada sekitar Oktober ini. Selain Sony, Meizu telah memulakan jualan Meizu Pro 7 dan Meizu Pro 7 Plus yang masing-masing ditawarkan pada harga RM1,899 dan RM2,799. Pada arena telekomunikasi, Weebit telah mengumumkan penukaran nama mereka kepada Unify tetapi menawarkan penawaran dan perkhidmatan yang sama seperti sebelum ini. Sementara itu, Digi pula telah mengumumkan pelan Infinite 100 dengan data tanpa had dan 20GB tethering pada kelajuan 5MB per saat melalui harga langganan RM100 sebulan. Sebelum menutup tirai Mingguan Amaz minggu ini, bagi yang menantikan peranti Google Pixel baru, Google akhirnya telah memperlihatkan tarikh pelancaran peranti ini yang mana bakal mengambil tempat pada 4 Oktober ini. Bagi yang ingin mendapatkan peranti Xiaomi Mi A1 dengan Android One, peranti ini bakal boleh dipratempah bermula 16 September ini dengan jangkaan harga sekitar RM1,199. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!